COVID ini adalah penyakit yang ditandai dengan adanya fibrosis pada paru yang disebabkan oleh debu atau mineral. Nah, yang paling banyak itu adalah karena asbes sama silika. Asbes disebut sebagai asbestosis, silika disebut dengan silikosis. Jadi dua penyakit ini yang paling utama. Kalau asbes itu banyak pada pertambangan dan pada orang-orang yang bekerja di galangan kapal, perkapalan. Sedangkan kalau silikosis itu pada orang-orang yang bekerja yang terpapar kaca, kaca atau pasir kuarsa. Nah, ini pneumokoniosis ini termasuk ke dalam penyakit akibat kerja, PAK, ya kan? Iya. PAK, sehingga nanti pembiayanya akan dikompor oleh tenaga kerja. Ya, betul, BPJS ketenaga kerjaan. Nah, sekarang apa tandanya asbestosis, silikosis, fibrosis? Yang pasti pasiennya sesak. Cuma bedanya adalah nanti ronsen toraknya. Kalau asbestosis, ronsen toraknya itu gambarannya adalah ground glass atau seperti kaca pasir, retikulogranuler, ini biasa ground glass opacity. Sedangkan kalau silikosis itu ada toraknya disebut sebagai eggshell. Calcification, jadi kayak telur, cangkang telur, bulat-bulat. Kemudian kalau asbestosis itu katanya terkait dengan tumor pada sel yang melapisi rongga pleura. Rongga pleura itu kan dia dilapisi oleh mesotelium, sehingga asbestosis akan terkait dengan mesoteliomatosis.